Hai semua, nama saya Achuaran Ganesan. Nama kad medik saya 09TCT19F1024. Sebelum saya mula, assignment ini untuk subjek visual narrative. Apakah itu visual narrative? Dengan kefahaman saya, visual narrative adalah sesuatu cerita yang diceritakan dengan menggunakan gambar-gambar atau visual graphic, dengan menggunakan audio atau tanpa audio. Saya nak ceritakan pasal short film animation yang aku pilih. Cerita Dark Dark Woods tentang seorang puteri muda pada zaman kecil kita. Kita suka bermain-main, tetapi puteri muda mempunyai pelbagai tanggungjawab dan tugas satu atas satu sama lain setiap jam, setiap hari. Dan juga puteri muda itu mempunyai beberapa guru-guru yang tegas untuk setiap kelas. Contohnya, kelas pembelajaran, kelas jahitan dan kelas muzik. Tetapi puteri muda itu, dia tidak menyukai kehidupan golongan raja. Dia nak hidup seperti budak biasa, dengan gembira dan tidak peduli apa yang berlaku. Macam manalah dia boleh gembira? Kita ni orang biasa, kita pun mempunyai banyak masalah atau bertanggungjawab. Dia seorang puteri muda, mestilah dia mempunyai bertanggungjawab ke atau beberapa masalah. Pada suatu malam, dengan rasa terharu, puteri muda teranyut ke dalam penggambaran hutan yang gelap dan gelap sangat yang penuh dengan raksasa-raksasa. Raksasa-raksasa tersebut mendekati puteri muda. Puteri muda itu sangat bertakut apabila melihat raksasa-raksasa tersebut mula mendekatinya. Raksasa tersebut mendekati puteri muda untuk bermain saja. Bukan takutkan puteri muda. Puteri muda pun faham raksasa-raksasa tersebut dan ingin nak bermain dengan raksasa-raksasa tersebut. Puteri muda itu mengikut raksasa-raksasa tersebut masuk ke dalam hutan yang gelap tu. Pada malam itu, puteri muda sangat bergembira sebab dia mempunyai beberapa teman untuk bermain dengannya. Walaupun dia rasa sedih juga kerana dia nak luangkan masa dengan ibu bapanya yang bergelar sebagai raja dan ratu suatu negara. Jadi malam itu, puteri muda pergi ke bilik tidur ibu bapanya dan tidur bersama mereka. Pada pagi itu, puteri muda menakutkan ibu bapanya dengan gurau apabila mereka bangun. Raja dan ratu tidak memerahi anaknya. Mereka senyum pada dia. Raja dan Ratu boleh faham iaitu budak perempuannya nak masa untuk meluangkan bersama mereka. Jadi mereka tidak peduli mereka raja ke ratu ke. Demi kegembiraan anaknya, mereka melupakan semua dan mereka bermain dengan anak perempuannya di atas katil. Okey guys, apa yang kita faham daripada cerita ini? Sebagai ibu bapa, ibu bapa perlulah meluangkan masa dengan anaknya dan anaknya perlulah memahami dan mati mereka kerana mereka mencari rezeki untuk kita. Sebab saya memilih video animasi ini adalah mereka-mereka tersebut menggunakan prinsip APL itu dengan sangat menakjubkan. Prinsip APL ini untuk menggunakan pada watak yang tersebut untuk menunjukkan ekspresinya berrealism. Kepandaian penggunaan prinsip APL dalam cerita itu menarik perhatian saya untuk memilih cerita tersebut. Okey kawan-kawan, ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.